Pertama kali jejak kaki di pemilihan kawasan negeri Johor atau Jaro, sudah tentu anda akan terpukau dengan sentuhan magic produk kraft tangan yang ada. Semua ini hasil kreatif golongan orang kurang upaya OKU. Daripada pelbagai latar belakang, mereka berkumpul seperti keluarga, semuanya untuk memastikan mereka mampu berjaya seperti insan yang lain. Ikuti laporan disediakan Hasimi Muhammad dan Ruzi Mat Saman dari Johor Bahru. Jaro menjadi lokasi untuk menyediakan latihan kepada kumpulan OKU dan setakat ini lebih kurang 40 OKU menerima latihan di sini, antaranya dari segi jahitan, anyaman rotan dan juga penjilidan buku. Nak tahu apa hasil kraft tangan dihasilkan oleh kumpulan ini? Jom ikut saya masuk Jaro. Antara produk dihasilkan ialah beg rotan bercorak batik, bakul, perabot, cenderamata serta banyak lagi. Dengan kualiti tinggi, semua ini digubah dengan penuh cermat dan teliti. Berpotensi besar untuk meningkatkan kemahiran OKU dan pada masa yang sama menjana pendapatan mereka. Bagi Jailani Muhammad, dia sudah 35 tahun berkhidmat di Jaro. Pertama kali diperkenalkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sekitar tahun 1988. Dia mengalami masalah lemah anggota badan dari paras pinggang dan kedua-dua belah kaki akibat terjatuh ketika berusia 3 tahun. Dia kini antara yang terlatih dalam seni kraft tangan rotan, termasuk produk paling mencabar iaitu anyaman bakul rotan gajah. Pasal satu betul-betul dalam 5 hari satu. Pasal gajah susah sikit. Dia banyak dia punya kerja dia. Nak buat cleaner dia, nak buat taring dia, nak buat macam-macam tu lah. Nah, ni kita buat badan dulu. Mula buat kepala dia dulu, kepala ni. Ni buat kepala ni. Lepas siap kepala, baru buat badan. 2 hari. Lagi telinga belum buat lagi tu, telinga dia. Ni taring ni belum buat lagi. Gebahan baku rotan gajah mendapat sambutan daripada pelancong dalam dan luar negara termasuk Singapura. Jalani yang berasal dari Kampung Melayu Johor Bahru mengambil masa 6 bulan untuk mahir teknik anyaman. Bagi baku rotan gajah bersaiz 45 x 75 cm, antara bahagian paling sukar untuk disiapkan ialah belalai. Teknik kira-kira digunakan dalam memastikan belalai dapat dibentuk dengan sempurna. Rotan ini ada ketua dia. Kalau kita nak tahan sampai 40 tahun, 50 tahun, kita jangan kena... Kita jemur, basuh jangan tak berkaru. Biar dalam rumah, biarkan dia. Nanti jadi, dia mula macam ini kan, putih macam ini. Nanti jadi original lah. Dia tukar color, coklat. Dia tak reput, tak reput. Jangan kita dah basuh, kita jemur. Basuh, jemur. 2 bulan, macam kerupuk kan. Dia reput. Kalau kita nak sayang barang kita tu, kita simpan. Basuh, kita simpan tempat gedung. Jangan kena panas matahari. Tuh. Selain menimba ilmu dan kemahiran, Jaro juga menjadi lokasi paling manis buat Jalani kerana dipertemukan jodoh dengan isterinya, Suhaila Abdul Rahman, 59 tahun. Sementara itu, pengurus besar Jaro, Joseph Roa Putan berkata, pusat tersebut memberi peluang yang cukup besar untuk pelatih dalam kalangan OKU Lembam, masalah penglihatan dan pendengaran serta cacat fizikal. Selepas habis latihan 3 bulan ni, mereka boleh teruskan berada di Jaro, meneruskan latihan mereka dan mempelajari skill-skill baru, ataupun jika mereka berminat, mereka boleh mencari pekerjaan di luar. Seperti saya beritahu tadi, mereka dapat pengalaman pekerjaan. Jadi bila mereka keluar nanti, senang mereka nak adaptasikan kepada dunia luar nanti. Kita dapat tempahan untuk membuat album gambar, buku autograf dan sebagainya daripada luar negara. Jadi bengkel menjilid buku ini memang kualiti yang diberikan oleh bengkel ini adalah memang taraf yang terbaik. Sehingga kan kita ada pelanggan yang dah lebih daripada 30 tahun masih menghantar buku untuk dijilid di sini. Terutamanya peguam-peguam di kawasan Johor Bahru ini. Beliau berharap kumpulan OKU tidak melihat kekurangan mereka sebagai penghalang untuk berjaya, sebaliknya mencari peluang meningkatkan kemahiran diri. Laporan Hasimi Muhammad dan Ruzi Mat Saman untuk Esro Awani.